Halo guys, balik lagi di sini gua AA Wirya. Hari ini gua sedang berada di showroom Agung Toyota yang berlokasi di Jalan Cokroaminoto Denpasar Bali. Dan sekarang kita akan membahas mobil Toyota Land Cruiser LC300 ini yang varian GR Sport ya. Kalau kita lihat mobil ini besar dan juga gagah banget. Untuk kuncinya sendiri dia modelnya seperti ini, ada tombol lock. Unlock membuka pintu bagasi belakang secara elektrik, alarm, dan juga logo Toyota. Dan di bagian belakangnya dia ada tulisan Land Cruiser. Kalau kita lock dan juga unlock mobilnya, untuk di bagian spionnya itu dia sudah auto retract ya, jadi sudah kekinian. Oke, sekarang langsung aja kita bahas di bagian eksteriornya. Ini jujur mobilnya itu gagah banget menurut gua. Kemudian untuk di bagian lampunya sendiri dia sudah LED proyektor, kemudian juga di sini ada DRL ya, berwarna putih sudah LED tentunya. Dan di bagian bawahnya itu ada lampu sein, kemudian juga ada washer untuk membersihkan lampunya. Kemudian ada 4 buah sensor parkir di bagian depan. Untuk di bagian bawahnya sini ada fog lamp yang tentunya sudah LED. Dan di bagian bumpernya itu ada list berwarna silver. Untuk logo Toyotanya itu dia berupa tulisan gini ya, dan juga ada emblem GR di bagian kirinya. Di sini juga ada kamera untuk di bagian depan. Dan kalau kita lihat untuk di bagian bannya ini dia besar banget. Dia menggunakan velg dengan warna hitam, jadi memberikan kesan yang sangat gagah. Untuk profilnya sendiri dia menggunakan profil 265/65R18, dia menggunakan ban Dunlop ya. Ini untuk remnya itu sudah cakram, kemudian kalau kita lihat mobilnya ini betul-betul cocok banget dipasangkan dengan velg seperti ini. Dan juga untuk di bagian fendernya ini dia besar banget, ada footstep juga untuk membantu naik mengingat mobil ini sangat tinggi. Di sini juga ada emblem GR, kemudian untuk di bagian wipernya dia sudah model frameless, jadi sudah kekinian. Untuk di bagian spionnya dia modelnya seperti ini ya, ada lampu sein juga, ada kamera, dan juga ada lampu welcoming light. Nah kalau kita lihat juga untuk di bagian handle pintunya dia berwarna hitam dan ini sudah model tarik, jadi sudah kekinian tentunya. Kalau kita buka itu betul-betul nuansa kokohnya itu terasa banget ya, di bagian atas juga ada roof rail berwarna hitam. Dan untuk di bagian belakang juga handle pintunya dia berwarna hitam, sudah model tarik juga, mantap sekali. Untuk di bagian ban belakang, dia sama seperti yang di depan ya, menggunakan ban Dunlop dengan profil yang sama, velg yang sama, kemudian untuk rimnya juga sudah cakram. Ini betul-betul mobilnya tinggi banget dan besar sekali. Di sini ada emblem 70 tahun anniversary untuk Land Cruiser dan juga Toyota. Dan seperti ini dia teman-teman, tampilan belakang dari Toyota Land Cruiser. Ini mobilnya tinggi banget ya. Kemudian di bagian atas ini dia ada lampu, kemudian juga sudah ada defogger. Dan untuk di bagian lampu belakangnya dia sudah LED tentunya ya. Di sini udah keren banget, mantap. Kemudian juga di sini ada emblem GR Sport, ada 4 buah sensor parkir di bagian belakangnya. Ada lampu mata kucing juga, dan untuk bumpernya dia berwarna silver seperti ini. Ban serep dia di bagian bawah, jadi terlihat lebih rapi ya. Kemudian ada list berwarna hitam juga di bagian belakang, ada kamera mundur, dan untuk di bagian tengahnya ada logo Toyota. Nah ini untuk pintu belakangnya sudah power ya, jadi dia sudah menggunakan elektrik, power back door. Dan seperti dia teman-teman, tampilan di bagasi belakang. Di sini ada tombol untuk menonaktifkan dan juga untuk menutup pintu bagasi belakangnya. Nah untuk di bagian jok roll baris ketiga bisa dilipat 50-50, dan juga seperti ini dia kita bisa menampung kurang lebih 3 tas besar. Di bagian bawah sini kalau kita buka untuk menyimpan tools-tools dan juga barang lain. Di sini juga ada tombol untuk melipat roll baris ketiga, ada lampu juga berwarna putih sudah LED. Di sini ada power outlet, jadi kalau kita ingin memperbaiki apa, nyedot-nyedot debu dan yang lainnya juga bisa ngecas. Ada ruang penyimpanan juga di bagian sisi kanannya. Dan ini betul-betul bagasinya akan luas banget ketika jok roll baris ketiga kita lipat. Dan sekarang kita akan bahas untuk di bagian interiornya. Oke, untuk menutup dan juga membuka power back door-nya ini, dia itu cepat banget ya. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama, dan juga ada suara indikator bit-bit-bit ketika membuka dan juga menutup. Jadi seperti dia sekilas bagian interiornya, nuansa mewahnya langsung terasa. Dan gua mau taruh dulu nih kuncinya di bagian konsol tengah sini supaya tidak hilang. Oke, kita fokus untuk membahas door trimnya terlebih dahulu. Ini dia sudah menggunakan material soft touch ya. Kemudian di sini soft touch semua, di sini menggunakan kulit juga, ada list jahitan asli tentunya. Ada material kayu nih di bagian sininya. Untuk handle pintunya di sini dia berwarna silver, kemudian juga ada memory seat. Ada central lock, pengaturan untuk di bagian spion, dan juga power window. Nah, ini betul-betul rapi banget ya tombol-tombolnya. Di sini juga menggunakan bahan kulit.
ada speaker tentunya, kemudian di sini ada untuk ruang penyimpanan, ada cup holder, ada emblem Land Cruiser, dan tentunya sudah dilengkapi dengan lampu LED berwarna putih. Jadi keren banget ketika lampunya dinyalakan. Nah, ini juga untuk di bagian joknya dia sudah elektrik ya, maju, mundur, punggung, kemudian untuk di bagian lumbarnya juga sudah elektrik. Nah, di sini juga ada welcome light-nya dengan tulisan 70 tahun anniversary Land Cruiser. Nah, kemudian di sini juga ada tombol untuk membuka power back door, kemudian ada tombol-tombol untuk electronic stability control, tempat card, juga di sini ada handle untuk membuka kap bensin dan juga kap mesinnya. Di sini ada emblem 70 tahun Land Cruiser juga. Dan untuk di bagian joknya ini dia menggunakan material kulit ya. Di sini juga ada emblem GR Sport di bagian kepalanya. Ada hand grip untuk membantu kita naik mengingat mobil ini sangat tinggi. Sekarang gua akan naik dan dibantu oleh hand gripnya. Jadi seperti ini dia teman-teman tampilan dari interiornya. Untuk setirnya sendiri dia gagah banget ya. Di sini ada logo Toyota berwarna chrome. Ada list jahitan asli juga nih di bagian tengah. Di sini dia ada cruise control, tentunya sudah adaptif. Di sini ada audio control juga di bagian kirinya. Untuk pengaturan wiper dan di bagian kanannya ada tuas untuk pengaturan lampu. Nah, untuk di bagian speedometernya dia ada monitor dengan bentang layar 7 inch. Jadi besar banget di tengahnya itu, teman-teman. Untuk kisi AC-nya dia seperti ini ya. Dia berwarna hitam, kemudian juga di bagian tengahnya ada berwarna chrome. Di sini dia bisa ditaruh penyimpanan untuk barang-barang. Kemudian di sini semuanya soft touch ya di bagian dashboardnya. Lacinya sendiri dia besar banget dan ini bertingkat, teman-teman. Kita bisa menampung banyak sekali barang di bagian laci ini. Di sini juga menggunakan material kulit ya, soft touch semua. Untuk di bagian atasnya dia ada sun visor, sudah dilengkapi dengan vanity mirror, tentunya sudah ada lampu, ini sudah LED berwarna kuning. Kemudian juga untuk di bagian sini dia lampu baca, ada ruang untuk menyimpan kacamata juga. Dan di sini ada beberapa pengaturan untuk membuka sunroofnya. Yes, mobil ini sudah dilengkapi dengan sunroof, jadi betul-betul gagah banget tentunya dan elegan ketika kita buka sunroofnya. Dan untuk kanvasnya sendiri kita bisa buka secara manual dan kacanya bisa kita buka secara elektrik. Untuk hand gripnya juga sudah mode retract, jadi dia bisa kembali lagi ke atas. Di bagian sininya dia ada sun visor, ada vanity mirror, tentunya sudah ada lampu juga. Oke, untuk di bagian tengah sini dia ada head unit dengan bentang layar 10 inch. Jadi ini besar banget teman-teman, tentunya sudah touchscreen dan full color, nanti kita akan coba nyalakan. Di sini dia ada tombol lampu hazard, ada pengaturan AC juga, dan ini tombol-tombolnya itu rapi banget ya. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan pendingin dan penghangat untuk di bagian joknya, sudah ada fitur autonya juga. Kemudian di sini ada tombol defogger untuk di depan belakang, kemudian juga penghangat dan pendingin di jok baris pertama untuk di sisi penumpang depannya. Di sini juga AC-nya ada drive mode, ada select mode juga, ada tombol GR Sport untuk menyalakan mesin. Di sini dia tentunya speaker sudah JBL untuk memasukkan CD juga dari sini. Dan untuk di bagian bawah sini dia ada USB untuk ngecas. Dan tak lupa juga ada dua buah ya di bagian sini, bisa dibuka dan ditutup jadi terlihat lebih rapi. Persnelengnya desainnya seperti ini, gagah banget, dan tentunya sudah ada QI wireless charging untuk HP yang sudah wireless. Di sini ada pengaturan untuk 4x4-nya ya. Jadi sesuai kebutuhan, ada electric parking brake, ada hold juga. Di sini dia menggunakan material kayu dan ada dua buah cup holder di bagian tengahnya. Dan untuk armrest-nya ini besar banget, dia menggunakan material kulit. Kalau kita buka di sini ada ruang penyimpanan yang cukup dalam juga. Jadi ini bisa dibuka dari kanan dan juga dari kiri ya. Rapi banget seperti Toyota Alphard. Kemudian juga sekarang kita akan lihat untuk di bagian jok row baris kedua. Dan kita lihat seberapa mewah sih dibandingkan dengan bagian depannya. Oke, dan tadi kita lihat udah bagian depannya, sekarang untuk di bagian row baris keduanya. Untuk door trimnya sama seperti yang di depan, dia menggunakan material soft touch. Kemudian juga ada sedikit material kayu di bagian depannya. Handle pintunya dia juga berwarna chrome. Dan untuk di bagian sini dia ada tweeter ya, tentunya JBL. Dan ini ada list berwarna silver juga di bagian sekelilingnya. Ada cup holder, ruang penyimpanan, serta ada speaker. Jadi speakernya ini suaranya mantep banget ya. Di sini juga ada tulisan Land Cruiser, kemudian sudah dilengkapi juga dengan lampu LED berwarna putih. Joknya ini menggunakan material kulit sama seperti yang di depan. Di sini juga bisa dibuka ya di bagian tengahnya. Jadi kita akan mendapatkan armrest dan ada hadiah dari Toyota ketika teman-teman membeli mobil ini.
Kemudian di bagian belakang juga ada head unit dengan bentang layar 10 inch di kanan kirinya. Ada handkip untuk membantu, kemudian di sini juga ada ruang penyimpanan. Ada pengaturan AC juga nih di bagian tengah dan AC-nya sudah digital. Di sini banyak sekali ada tombol-tombol ya. Dan juga joknya itu sudah dilengkapi dengan penghangat dan pendingin. Ada HDMI, kemudian juga ada USB untuk ngecas dan yang lainnya ini betul-betul lengkap banget sampai di bagian belakangnya. Dan seperti ini ya tampilannya, ada lampu baca juga berwarna putih. Dan untuk di sini ada kisi AC juga di kanan kiri, handgripnya juga sudah model retract. Dan di bagian belakang juga ada lampu interior. Di bagian belakangnya dia itu lumayan luas juga ya, karena mengingat mobil ini besar, ada cup holder dan juga ruang penyimpanan di bagian kanan kirinya. Tentunya sudah ada armrest juga. Oke, sekarang kita akan coba menyalakan mesin dari mobil ini dan kita akan lihat seperti apa tampilan dari speedometernya. Tentunya mobil ini sudah dilengkapi dengan banyak sekali monitor ya di bagian speedometer, kemudian di bagian tengahnya juga. Dan karena kuncinya sudah keyless, jadi kita tinggal injak remnya aja dan tekan tombol GR Sport untuk menyalakan mesinnya. Dan seperti ini ya teman-teman tampilan dari bagian speedometernya, ada tulisan Land Cruiser, ada kisi dari mobilnya juga, gambar GR Sport juga. Ini betul-betul mewah dan juga keren banget ya animasinya. Sekarang gue akan nyalakan lampu utama, kemudian juga lampu fog lamp, dan tentunya lampu hazard. Dan ketika semua lampunya dinyalakan, maka di bagian interiornya itu akan hidup juga lampu berwarna biru ya, jadi kesannya itu sangat mewah. Di sini untuk di bagian spionnya juga ada lampu LED, kemudian seperti ini dia tampilan dari Toyota Land Cruiser LC300 dengan tipe GR Sport ketika semua lampunya dinyalakan. Nuansa mewahnya itu terasa banget ya teman-teman, ini mobilnya itu udah besar, kemudian juga lampunya sudah terang semua, LED tentunya, dan untuk di bagian spion juga sudah LED. Di bagian belakangnya dia seperti ini tampilannya, jadi sudah LED semua, mantap sekali. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu video gua kali ini, jangan lupa like, di subscribe, dan komen, serta share ke teman-teman kalian. Bye!